bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat bersama kita kembali menerusi rampai pagi hari ini Ustaz ya. Insyaallah. Dan pasukan polis di Raja Brunei telah pun ditubuhkan pada 1 hari bulan Januari 1921 dan baru-baru ini pertubuhan ulang tahun pertubuhannya telah pun menjangkau usia 88 tahun. Hmm. Sebelum itu syabas kita ucapkan kepada pasukan polis Raja Brunei dan hari ini kita akan memberikan ulasan daripada khutbah Jumaat kemarin ya Ustaz. Jadi untuk Kedimah Hawa silakan. Okey, terima kasih dan saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pasukan polis yang sudah berusia 88 tahun. Betul. Kadang-kadang kita manusia pun belum tahu sampai ke umur demikian kan. Jadi satu umur yang sudah cukup matang, cukup matang bagi pasukan polis. Jadi untuk mengulas ataupun memberikan sedikit pandangan input terhadap khutbah yang tadi sedutannya kita dengar dan juga semalam telah disampaikan di seluruh masjid di negara kita itu mengenai polis ini. Jadi hari ini saya ingin menyentuh sedikit sebanyak mengenai kepentingan dan peranan polis itu. Dan saya akan sentuh dalam tiga aspek ya, Syarizan. Pertama mengenai khabar gembira, yakni basyira, mengenai ganjaran tugas sebagai seorang anggota polis. Khabar gembira. Khabar gembira, basyira. Karena dalam Islam ada basyira dan kemudian ada nazira. Dan kemudian yang kedua ialah peringatan atau nazira mengenai tanggungjawab polis itu. Dan insyaAllah yang ketiga, kalau sempat mungkin apa yang saya sebut di sini sebagai polis akhirat. Ini ada polis akhirat. Itu kita akan bincang kalau ada kesempatan insyaAllah mudah-mudahan. Jadi dalam yang mengenai kabar gembira ni sebut juga dalam khutbah semalam, sebenarnya tugas polis ini kalau betul-betul kita laksanakan oleh pihak anggota polis merupakan satu jihad. Betul. Itu yang disebut dalam khutbah semalam, satu jihad. Jadi jihad ni satu tahap yang tinggi maknanya. Kalau disebut dalam khutbah semalam, kalaulah katakan seseorang itu terkorban dalam melaksanakannya tugasnya sebagai seorang anggota polis, mungkin boleh dia dianggap sebagai seorang syuhad, seorang syahid. Ahli syurga. Ahli syurga. Maknanya syahid itu masuk syurga tanpa hisap. Ini terus ekspres direct sebagainya. Tapi untuk mencapai ini, menjadikan tugas itu satu jihad, ada beberapa syarat yang perlu lah mungkin kita perlu anulah kita perlu bincangkan dan kita perlu tekankan di sini. Pertama, kita kena betulkan niat. Maknanya niat bertugas itu betul kerana Allah untuk mempertahankan agama, mempertahankan bangsa, untuk memberikan khidmat yang sebaiknya untuk masyarakat dan sebagainya. Niat itu kena lurus, nawaitu kena lurus. Nawaitunya selain daripada untuk of course lah kita ni bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Betul. Itu niat yang lurusnya, niat itu lurus. Yang kedua, pastikan tugas disempurnakan dengan baik. Maknanya kalau kita ni bertugas sebagai seorang anggota, tugas itu dilaksanakan dengan sepenuh kejujuran, mengikut apa yang telah ditetapkan, itu yang penting ya. Do it, mengimplementasinya dengan paling yang terbaik yang kita laksanakan. Dan yang ketiga ialah melakukan sesuatu yang ketiga tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan hukum-hukum agama dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Jadi kalau tiga perkara ini yang kita dapat seseorang polis itu melakukannya dalam tugasnya, niatnya lurus, pelaksanaannya dibuat dengan sempurna dan ia tidak bercanggah melanggar hukum-hukum agama, itu satu cara untuk menjadikan tugas polis itu sebagai satu jihad yang disebutkan di dalam khutbah semalam. Kerana apa? Kalau kita lihat pula dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dia kata Rasulullah sabdakan khairun nas indallah anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang banyak memberi manfaat sama manusia. Betul. Jadi kalau polis ini kan menolong orang, sebutnya memberi nasihat, malahan orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan bahaya, diberikan satu bantuan, jadi untuk satu jaminan keselamatan daripada segi harta bendanya, daripada dirinya, daripada keluarganya dan sebagainya. Maknanya polis melindungi orang awam dan memastikan keselamatan mereka. Ini ada satu tugas yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Dan tentulah ini bersesuaian dengan hadis Nabi, sebaik-baik manusia yang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Ini satu tugas. Satu tugas yang baik, satu dikatakan sebagai satu jihad sana. Dan kalau dikatakan mereka terkorban, mungkin mereka terkorban dalam melaksanakan tanggungjawab itu mungkin berhadapan dengan penjara dan sebagainya.
itu dianggap sebagai syahid. Dan dalam satu hadis Rasulullah menerangkan raf'ul adza 'anit thariq shadaqah. Menghilangkan sesuatu halangan, menjauhkan sesuatu halangan dari jalan itu pun satu sedekah. Sedangkan kalau di jalan ada paku kah, ada duri kah, ada pokok anu kah, kayu menghalang, kita ni angkat, kita ni alih, itu pun sudah dianggap sedekah. Ini kan pula cuba menyelamatkan satu nyawa. Ini kan pula untuk menghapuskan penjenayah-penjenayah yang merosakkan negara, yang merosakkan masyarakat. Karena kalau sudah masyarakat itu tidak lagi tenteram, sudah dipenuhi dengan penjenayah dan sebagainya, tidak ada orang yang cuba menghalang mereka, ekonomi negara akan rosak. Kita ini berjalan pun, minta maaf, berjalan keluar pun takut. Jadi alhamdulillah negara kita ini aman, berjalan pun seorang-seorang pun datang ini takut. Pasal apa? Keamanan. Dan salah satu daripada sebab keamanan ialah daripada kehadiran pihak polis yang melaksanakan tanggungjawab mereka. Betul. Tapi kalau katakan polis tidak menjalankan tanggungjawab mereka, berarti mungkin keadaan akan tidak seperti ini. Dan ini adalah satu alhamdulillah, satu daripada berita gembira yang kita terima. Masyarakat alhamdulillah dapat nikmatnya, dan polis mendapat berita gembira bahwa ganjaran mereka adalah satu pahala yang besar dan boleh dianggap sebagai satu jihad seperti yang disebutkan dalam khutbah yang semalam yang kita dengar itu. Baik. Okay. Seterusnya ada peringatan pula. Iyalah peringatan. Dalam khutbah itu pun disebut juga bahwa sebagai nazira, peringatan bahwa kita tahu tadi polis merupakan tunggak keselamatan dan ketenteraman. Jadi dalam melaksanakannya tanggungjawab ini, pihak polis hendaklah menghindarkan perkara yang boleh mencemarkan image polis. Betul. Disebutkan dalam khutbah semalam tu. Tindakan-tindakan kadang-kadang bukan apa, ada seorang dua. Jadi kadang-kadang nyorang-nyorang apa? Seekor kerabau membawa lumpur yang lain. Jadi image rosak. Ini pun merosakkan. Jadi kalau sudah macam tu merosakkan. Jadi ini tak lagi dianggap sebagai jihad anunya tu. Jadi padahal yang merosakkan bilangannya sedikit. Sangat sedikit kadang-kadang. Yang memang jujur lebih ramai lagi. Tapi kadang-kadang biasanya yang sedikit anitah yang orang melihat kadang-kadang yang baik dia dapat lihat kadang-kadang. Macam menteri bekerja kadang-kadang lah saya di sana. Betul. Kadang-kadang kita ini selalu datang awal. Sekali-sekali terlambat tak tani. Orang tu melihat terlambat atau orang yang awal dinilai terlambat atau terlambat sekali kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Macam itulah. Jadi haruslah ingat bahawa dan mereka dalam melaksanakan ujian ini istilah menunjukkan bahawa mereka juga mengamalkan apa yang ingin mereka laksanakan. Maksudnya mereka ingin menjaga keselamatan, menegakkan undang-undang dan sebagainya. Jadi mereka mesti melaksanakan juga. Karena kalau tidak, sebagaimana yang disebut dalam khutbah semalam, bahwa Allah amat murka kepada orang yang bercakap tapi tidak melakukannya. Betul. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, Allah kata, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah atas apa yang kamu katakan tapi kamu tidak lakukan. Jadi maknanya kita ini mestilah menunjukkan contoh yang baik bahwa kalau kita ini menegakkan undang-undang, kita ini ingin menyelamatkan orang, maka kita ini pun juga mesti seorang yang menegakkan undang-undang, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang lain, tidak terlibat dengan rasuah, tidak terlibat dengan melanggar undang sana sini dan sebagainya. Sama ada kita ini dalam uniform ataupun di luar uniform. Jadi kita ini jadi contoh yang baik. Kalau indah sekarang rugi tak kita ini, indah jihad malahan akan menjadi satu dosa yang mungkin boleh menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Sebagai ibadah tapi sebagai perkara yang perusak lagi apa. Jadi kalau perusak itu, jadi kesannya lagi besar lagi kadang-kadang lah. Besar daripada kesannya besar kepada seluruh anggota polis. Orang lain pun dapat rosak namanya. Pasal dia seorang. Itu yang kita nama. Jadi inilah dalam konsep Islam ada basyira, ada nazira. Ada syurga ganjarannya, ada neraka. Di mana-mana pun. Ada yang pahala, ada pula dosa. Islam memang ada balancing dua. Jadi dalam manusia pun ada yang cuma itu, ada yang cuma. Jadi haruslah diingatkan bahwa ingat juga upaya-upaya juga bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab itu berhati-hati supaya jangan kita terlibat dalam perkara-perkara yang merosakkan. Okay. Jadi mengenai dengan ni, kalau jika ada kesempatan ni Syarizan ya, kita ingin tahu juga mengenai dengan seperti mana kata Ustaz tadi, polis akhirat, apa yang maksudkan? Polis akhirat sebenarnya. Okey, kalau di dunia ada polis kan. Tadi kita tahu polis, tapi di akhirat pun ada polis. Polis ini adalah tentera-tentera Allah yang menunjukkan para malaikat. Dan ketani pun, kadang-kadang yang penting ialah ketani ada self-discipline. Yang akan, maknanya ketani disiplin yang akan mengawal diri ketani.
Ketani belajar bahawa ketani ada malaikat di sini, Rakib dan Atid, yang mencatat ketani sebagainya. Itu juga polis akhiratan. Bukan saja ketani, pihak polis pun tahu, walaupun mereka polis, ada juga polis lagi yang mengawal mereka. Betul. Yang mencatat semua amalan-amalan mereka. Uh-huh. Ini bukan untuk polis, untuk semua ketani lah, tapi polis pun ingat juga kan. Walaupun mereka kadang mencatat, kadang buat mencari kesalahan orang, tapi pihak yang polis akhirat ini juga sentiasa juga mencatat segala apa yang ketani buat. Jadi kalau ketani ada sifat macam ini, ini panggil konsep ihsan ini. Mana ihsan ini maknanya ketani melakukan satu perkara, pekerjaan itu seolah-olah ketani diperhatikan. Mana diperhatikan oleh siapa? Hmm. Oleh para malaikat. Yang sebenarnya oleh Allah sebenarnya, melalui malaikatnya ada dan sebagainya. Hmm. Macam itu. Seolah-olah ketani. Jadi kalau ketani macam itu, ketani akan membuat tanggungjawab ketani sebaik-baik mungkin. Sebagaimana sebagai contohlah, mungkin saya akan bahas satu kisah kalau mungkin sempat sedikit. Ya, silakan. Satu kisah. Silakan. Sayyidina Umar radhiyallahu an, Khalifah Islam yang kedua. Sayyidina Umar sentiasa dia turun ke padang. Sentiasa turun ke padang, sentiasa melawat apa orang-orang ramai rakyat dan sebagainya. Satu ketika dengan seorang sahabatnya ia berjumpa sampai seorang penggembala kambing, seorang budak penggembala kambing. Seorang budak itu dipanggil tarafnya ketika itu seorang hamba yang ada tuannya yang menggembala kambing. Jadi Sayyidina Umar ingin menguji nani budak ini. Dia kata, ya wahai budak, kata, siapa punya kambing-kambing ini? Tuan saya. Tuan kamu di mana? Dia ada di tidak di sini, dia ada di tempat lain lah, bukan di sini. Jadi kalau macam itu, saya ingin mendapatkan seekor kambing kamu untuk membeli, bolehkah kamu jualkan kambing kamu pada saya? Budak itu berkatakan, tidak boleh. Kerana saya mesti dulu meminta izin dan minta kebenaran daripada tuan untuk tuan saya untuk apa untuk menjual kepada kamulah kambing ini. Tapi budak ini tahu ni Sayyidina Umar ini khalifah ni, dia tahu tu. Tapi Sayyidina Umar ingin menguji lagi. Tak usah tahu cematunya lebih kurang. Cuma tu. Tidak apalah. Bukan tuan kamu tahunya. Kau jualkan saja arahku seekor kambing. Kemudian kamu tahu hilang kah, dimakan serigala kah, dan sebagainya. Tapi budak ini terus bercakap. Kata, fa'ain Allah. Kata, kalau macam itu di mana Allah? Apakah Allah anda melihat? Bila jawapannya tersentak terus Sayyidina Umar. Dan terus dia menangis. Mengeluarkan air mata. Sebab sangat dia begitu bangga budak yang macam itu pun masih ada konsep ihsannya tu, ia merasa ada polis akhirat menjaganya. Walaupun ketika tu kalau dia ia sama Sayyidina Umar tidak ada orang, tapi ada polis yang mengawal akhirat, ia tahu ada malaikat rakib dan pasti ada yang mencatat dan ya, ada mencatat dan sehingga kemudian Sayyidina Umar berjumpa kepada tuannya dan dibelinya hambanya dan dibebaskannya budak ini. Beritahunya, dan engkau bebaslah pada hari ini sebagai seorang yang bebas, bukan seorang hamba, dan semoga dengan itu, dengan sikapmu tu akan membebaskan engkau daripada api neraka. Oh, sehingga dibebaskannya. Dibebaskan, dibelinya, hambakan dan dibelinya, jangan dapat hanu, jadi seorang hamba. Ya, seorang menjadi seorang bebas. Kemudian kita dengan kebebasan ini semoga engkau bebas juga dari api neraka. Kadang-kadang kata ini bebas dan jadi hamba, tapi kan di dalam akhirat belum tahu lagi. Dengan itu, begitulah kisah yang penting adanya polis akhirat juga yang mengawal kata ini. Sama ada ketemu orang ramai atau ahli polis sendiri atau siapa saja, ingat polis akhirat ada. Bukan yang ada polis di dunia saja nih, akhirat saja. Ada juga. Satu ketani ada catatan ketani kan. Di akhirat ada buku sebelah kiri yang dibari atau buku sebelah kanan di akhirat kelak sebagainya. Itu juga penting. Itu penting konsep polis ini. Mananya ada orang yang melihat. Walaupun kadang-kadang ketani minta maaf. Sebagai satu cerita juga. Kadang-kadang ada orang laju. Laju-laju, lari speed, orang ditahan oleh polis. Bila polis tahan, dia kata, kenapa laju-lajuan ni? Anda apa? Anda nampak lampu merah tu. Ada yang sampai melanggar lampu merah. Hat limit kita. Melihat. Ya, kenapa anda melihat? Melihat. Tapi kenapa laju? Pasal kami anda nampak polisnya. Bukan anda nampak lampu, tapi lalunya kalau ada polis takut ya lagi. Kalau ada polis ketika itu berdiri arah lampu merah, slow itu. Bisa-bisa ya. Speed. Kalau yang melihat. Tapi anda melihat sudah di depan baru terzoom. Karena perangkap di speed trip, baru dia berhenti, baru dia takut, baru dia slow sebagainya. Itu konsep dia melihat polis. Tapi kalau kita ini menekankan ada polis akhirat, walaupun nampak segi, tapi hakikatnya tadi percaya ada orang mengawal, melihat, memperhatikan tadi. Insya Allah katanya akan menjadi seorang yang baik, warga negara yang baik, di mana saja kita bekerja. Termasuk polis sendiri akan melaksanakan tanggungjawabnya, walaupun dia polis, tapi ingat ada polis akhirat lagi. Dia akan melaksanakan dengan sebaik-baik, dan dia untuk mencapai peringkat jihad ini satu yang bukan yang mudah nih, tapi satu ganjaran yang paling tinggi yang memang para sahabat memang diidam-idamkan jihad ini kalau boleh. Jadi laksanakanlah dengan baik insyaallah, dan memang kita ini berterima kasih kepada pihak polis yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka, jadikan keamanan. Tanpa keamanan kita tidak akan senang hidup.
Cuba lihat di negara-negara lain. Iya, itulah ketenteraman yang kita nikmati di negara kita Brunei Darussalam, di bawah kepimpinan bijaksana raja yang kita kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Baik, secara keseluruhannya ni Ustaz, kesimpulannya dalam kita memperkatakan tadi ada betulkan niat selepas itu disempurnakan dengan baik tanggungjawab tersebut dan tidak melakukan pencegahan. Pencegahan dalam tugas-tugas tersebut. Jadi sebagai inilah kesimpulannya bahawa tanggungjawab polis ini kalau dilaksanakan memang sebenarnya adalah satu tanggungjawab yang mulia. Dan ia akan memberi manfaat pada orang dan manfaat itu kembali pada dirinya sendiri. Peranan mereka pun besar. Mereka. Macam ketani orang mengumbankan bola ke dinding, mengantul kemari rah ketani bah. Kesannya kalau ketani buat om baik, orang atau ketani pun akan dapat rahmat, menerima imbalannya. Dan kadang imbalan selain daripada kalau segi gaji, segi apa, tapi kenikmatan menolong orang ini, masya Allah. Karena orang atau karena ingat ketani bah. Kadang-kadang doakan ya Allah lah, kalau itu lah, mudah-mudahan kau selamatnya. Kalau anda kau menolong kami kali cemana tantah cemana aku bahaya sebagainya tu. Atu doa tu pun sudah kadang-kadang. Ya, jadi kita kalau kita ni melaksanakan itu memang dipanggil selain daripada itu kalau segi konsep segi orang segi dalam organisasi psikologi sebagai job satisfaction, kepuasan bekerja tu, menolong orang tu, menyelamatkan orang atau sebagainya itu. Sabtu setengah-setengah orang pihak polis itu orang memang itu kan dicarinya tu. Memang kadang-kadang ganjaran sudah biasa tapi bila orang rasa tu, ya minta. Terima kasih nyelamatkan kepada aku. Atu yang dapat di Bali tu. Dapat di Bali tu. Satu kesan daripada yang itu. Jadi baik, kalau mereka melaksanakan tanggungjawab itu, itulah ganjaran. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Baik, terima kasih kepada yang mulia Ustaz. Jumpa lagi dengan kesempatan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Itulah tadi bersama kita yang mulia Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Rahman. Dan bila kita memperkatakan dalam khutbah Jumaat kemarin ini, telah pun kita ulas tentang peranan pasukan polis di negara kita Brunei Darussalam ini. Selain kita mendapat pulangan seperti gaji yang kita dapati setiap bulan, menolong seseorang itu adalah satu amalan yang mulia. Dan melihat daripada kesimpulan khutbah Jumaat kemarin juga, dalam hal ini perlu kita lihat kita sebagai rakyat dan penduduk negara ini ada untuk memberikan kerjasama, kerjasama yang padu dan erat kepada pasukan polis Raja Brunei bagi melicinkan tugas mereka membenteras jenayah dan memastikan negara kita Brunei Darussalam ini aman sejahtera dan rakyatnya pula hidup dalam keselesaan dan tenteram. Jadi disarankan juga sama-sama kita membantu memberi kerjasama yang padu kepada pasukan polis Raja Brunei dalam menjalankan tugas mereka. Kita mendoakan semoga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan cemerlang serta semoga mereka mendapat keselamatan dan kesejahteraan dan mudah-mudahan negara kita akan terus kekal selama-lamanya aman tenteram di bawah pemeliharaan dan pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin. Jadi kita ucapkan syabas sekali lagi kepada pasukan polis